Yeehaw! Welcome back to Waste Life. Ha, dah lama tak yeehaw sebenarnya. Okeylah, sebelum ini rakan host kami, Elina Sui, telah terbang ke Indonesia untuk bertemu dengan pelakon-pelakon filem Di Balik 98. Wah, jadi kepada sesiapa yang belum berkesempatan untuk menonton filem ini, jom kita bersama dengan Elina Sui untuk selidik tentang filem ini. Saksikan. Balik 98, arahan Lukman Sardi menceritakan saat reformasi pada tahun 1998. Karya ini diterbangkan khas dari negara seberang. Ya, itu proses antara perpindahan ketika rezim Soeharto berpindah reformasi, tuntutan rakyat, akhirnya Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Habibie. Saya memerankan Habibie saat itu situ. Nah, problemnya adalah bahwa banyak ini kan pada saat itu. Tapi yang diceritakan di sini adalah bagaimana orang di grassroots-nya, yang di bawahnya. Yang di atasnya yang ribut, yang di grassroots-nya yang menjadi korban. Sampai seperti itu. Ketika 98 itu yang di grassroots tadi saya bilang, etnis Cina dengan yang satunya pribumi. Dan pada saat itu kan isu yang kuat saat itu adalah bahwa Tionghoa itu harus... Kenapa sih suka gitu? Nggak ngomong, nggak pamit. Main. Selain Agus Kuncoro, siapa lagi yang turut membintangi film ini? Semangatnya, cuman kalau udah mulai ribut kayak gitu ya, malas. Ada Doni Alamsah, ada Amor Sokatamsi, ada Ririn Ekawati, ada Chelsea Islan, ada Boy William. Shooting setnya kan ada yang syutingnya di istana, ada yang jadi kebanyakan mereka rekonstruksi. Kalau yang istana mereka bikin set, cuman kalau yang di daerah sekitar kota gitu ya mereka syuting di tempat asli. Agus turut berharap agar filem ini sedikit sebanyak boleh mengajar dan mendidik orang ramai untuk mencintai negara. Ya kayak bukan anak sekolah. 98 itu bagaimana nasionalisme sih ya? Bagaimana mereka mencintai bangsanya? Bahwa yang di atas yang ribut, yang di bawah jadi korban. Jangan lupa untuk saksikan filem Di Balik 98 pada hari Isnin 7 Ogos 2017 jam 10 malam hanya di saluran Bintang 141.